Ya Mas Bro, kita mau beraktivitas lagi Mas Bro. Niatnya mau melakukan penyemprotan, tapi nggak di sini Mas Bro. Masih maju lagi ke atas itu. Ada sedikit lagi lah semprotan kita itu Mas Bro, yang bakalan kita semprot. Niatnya memang mau babat. Cuman lokasi yang mau kita babat ini banyak kali tunggul-tunggul kayunya Mas Bro. Jadi takut kita mengayunkan pisau nanti. Yang cocoknya memang disemprot. Memang saya lebih sukanya melakukan pembabatan daripada penyemprotan. Tapi karena faktor lokasinya ya. Ini kita nih di lahan sawit dampi umur tanam 20 bulan. Katrasi pertama sudah. Ini tinggal perawatan aja lagi. Inilah Mas Bro beban kita Mas Bro. Atas ada di belakang. Ini semprotan. Goni lagi yang ditenteng. Ini nanti kita kalau selesai penyemprotan niatnya mendodos. Ada sawit kita tuh sedikit ya, sudah menghasilkan ya. Bagian sana, bagian sini pun ada juga yang menghasilkan. Mana tahu ada yang berondolan nanti. Kita masukkan di goni. Jadi pelan-pelan Mas Bro, kita ngerjain ladang ini Mas Bro. Pelan-pelan kita ngerjakannya. Ya Mas Bro, ini saya tengokkan Mas Bro perkembangan sawit dampi ya. Kondisi lahan gambut. Usia tanam 20 bulan. Nah Mas Bro, kita kasih tahu ya Mas Bro ya. Perkembangannya. Oh, ini Mas Bro ya. Ini saya selalu melakukan pembabatan ini Mas Bro. Sistemnya masih 2 kali babat, 1 kali semprot. Nah perkembangannya. Tapi kalau lalang memang saya biasanya saya semprot ini pakai Roundup. Menglalang dia dibabat makin jadi. Nah Mas Bro, perkembangannya. 20 bulan ya. Kondisi lahan gambut. Ya Mas Bro, nggak bosen-bosen kita ini mosting lahan kita ini. Nggak ada bosen-bosennya. Karena inilah yang bisa kita harapkan ya Mas Bro ya. Ini Mas Bro kerjanya ini lahan ini ngerjain sendiri Mas Bro. Dari mulai pembabatan, pemupuan, mana yang kurang-kurang. Dulunya nggak tahu apa-apa kita nih Mas Bro. Di ladang ini. Ini aku nih ceguan ini Mas Bro. Dulunya nggak tahu apa-apa, belajar kita ya kan sama yang senior lebih tahu. Nah, ya kan, akhirnya kita tahu juga. Ini piringannya Mas Bro, udah mulai apa juga lagi ya. Sudah katrasi pertamanya ini. Tapi buahnya pun udah banyak juga yang keluar lagi. Enggak pala semak kalinya nih. Kita waktunya ya Mas Bro ya. Oh itu buah Mas Bro. Calon buah udah keliling. Dampi. Calon buah ya. Semangat Mas Bro, semangat. Tadi malam hujan ini Mas Bro. Sudah keluarkan buah juga Mas Bro. Saya dampinya. Dampinya ya. Ya Mas Bro. Tak bosan-bosan kita Mas Bro ya posting video ini ya. Ini aja yang kita bahas. Sulit dampi ini. Itu tandanya Mas Bro, kita sayang sama lahan kita ya kan, sama kebun kita. Nah, perawatannya pelan tapi pasti. Ya Mas Bro, lanjut kita lagi aktivitas.